warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bittawfiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bihawlihi wa quwwatihil qawiyyah fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Yang kami hormati para tokoh agama dan tokoh masyarakat, segenap panitia peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kami banggakan, para tamu undangan, hadirin wal hadirat rahimakumullah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melindungi dan menganugerahi kita. Tambahan nikmat, hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat bermuajahah dalam acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga Allah tetap tercurahkan kepada revolusioner Islam terbesar sepanjang zaman, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat yang berhak mendapatkan syafaat beliau besok di hari kiamat. Amin. Para hadirin tamu undangan yang kami hormati, pada malam peringatan Maulid Nabi ini, kami akan memandu acara penampilan anak-anak. Pada acara ini akan ditampilkan dari anak-anak PAUD dan anak-anak MDTA Thoriqul Jannah. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kami mulai saja acara ini. Namun sebelumnya, mari kita buka dulu dengan pembacaan umul kitab. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihah al-fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan umul kitab tadi, acara ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan untuk penampilan yang pertama yaitu dari anak-anak PAUD akan menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul. Akan dibacakan oleh 1. Pinkel Friscas Cawati Setiawan, 2. Wasneni, 3. Zulfa Hazizah, 4. Zahra Alfi Laili. Kepada semua anak-anak yang kami panggil, dipersilahkan untuk naik ke pentas.